Kadis Kesehatan Provinsi Jambi Andi Pada menyebutkan sejak awal Agustus hingga kini sudah 60 ribu warga seprovinsi Jambi yang terserang ISPA. Jika di Agustus ada 29 ribu penderita, namun kini baru minggu ketiga September penderita sudah mencapai 31 ribu jiwa. Dengan penderita terbanyak di Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Muaro Jambi. Dikatakan Andi Pada jika penderita ISPA jumlahnya makin meningkat, bila di bulan Agustus penderita ISPA berjumlah 7-8 ribu per minggu. Namun sejak memasuki September, penderita ISPA mencapai 10 ribu orang per minggunya. Andi Pada mengatakan untuk pencegahan ISPA pihaknya telah menyiapkan 180 ribu masker dan siap dibagikan kepada masyarakat. Ia juga menyebut jika obatan ISPA selalu tersedia di puskesmas-puskesmas. Di minggu terakhir bulan Agustus sampai dengan minggu ketiga September ini kan mengalami peningkatan ya, yang biasanya hanya 6.000 sampai dengan 8.000, kalau di minggu keempat Agustus sampai dengan September itu. Riki Ahmad, Jambi TV.